Okey, jadi continuity equation ni dia ada kegunaan dia yang penting. Okey, sebab kita tengok equation dia, dia ada density, area dengan velocity. Rho AV in sama dengan rho AV out. So, yang pertama kita boleh cari velocity of fluid when the pipe size is different at inlet dengan outlet. Okey, tadi kita dah tengok contoh tu. Kemudian kalau dia bagi velocity dengan density dekat inlet dengan outlet, kita sebenarnya boleh cari area of pipe. Okey, ni bentuk soalan yang berbeza lah. Tadi kita buat contoh pertama, dia suruh cari velocity. Tapi kalau dia bagi contoh lain, sebenarnya kita boleh cari area of pipe. Dan yang ketiga, kita boleh cari density. So, yang mencari density ni sebenarnya adalah untuk compressible fluid. Seperti contoh tadi juga. So, kita nak tengok relationship eh. Apa kaitan antara velocity dengan area of pipe. So, sini saya buat satu soalan lah. Question. Okay, apa yang berlaku? What happen if the fluid flow into different size of pipe at inlet dengan outlet. So saya buat satu contoh, kita ada satu pipe dengan kita ada connector lah. So connector ni dia sambungkan pipe besar kepada pipe kecil. So flow dia daripada kiri, kemudian dia pergi ke kanan. So kita ada satu inch pipe. So ini pipe yang commercial lah, dia tak jual ikut mm atau cm eh. So kita ada satu inch pipe. Okay, yang ni kat kedai punya pipe eh, standard dia. Kemudian dia keluar pergi setengah inci. So kita nak tengok trend dia. So kat sini kita ada V1. Okay, mengalir ke sana. Kemudian kita ada V2. Apa kaitan antara dua ni? So kita buat dia punya mass flow rate dia. Mass in sama dengan mass out. So dia kena ada term flow rate tu. Titik tu maksud dia, dia adalah bahagi unit masa eh. So kemudian kita pecahkan ataupun kita tukar M1 dengan M2 lah. Okay, untuk mudah. So kemudian baru kita pecahkan density 1, area 1, V1. Okay, sama dengan density 2, area 2, V2. So kita assume density ni sama lah eh. So dia adalah incompressible. So density 1 sama density 2, so kita matikan dia. Kemudian area 1 kita boleh pecahkan sebenarnya. Area 1 ni pi D1 kuasa 2 bagi 4 darab velocity 1 sama dengan pi D2 kuasa 2 bagi dengan 4. Okay, darab V2. So bila ada pi sebelah kiri dan kanan, kita boleh matikan. Okay, bagi dengan 4 ni pun kita boleh matikan sebab dia sama. Bagi sebelah kiri, bagi sebelah kanan. So kita ada rumus yang simple lah sebenarnya. D1 kuasa 2 V1 sama dengan D2 kuasa 2 V2. So katalah kita tak convert eh unit tu daripada inci tu. Okay, sebenarnya tak ada masalah untuk kes ni. Okay. So 1 inch tu kita buat kuasa 2 sebab kita dah tahu kan diameter dia tadi 1 inch. Okay, darab V1 sama dengan diameter 2 tadi adalah 0.5 kuasa 2 darab V2. So 1 darab V1 ni sebab 1 kuasa 2 sama dengan 1, dia sama juga dengan 0.25 V2. So macam mana kita nak dapatkan comparison? So V2 ni kita tukar kepada V1 sebab kita nak dapatkan yang sama kan. Sekarang ni tak sama. Okay. So untuk dapatkan mass flow rate yang sama, sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan. So kalau kita buat V2 ni sama juga dengan 4V1, so nanti 0.25 darab 4V1. So semua ni akan jadi 1 darab V1. So nak kata
kat sebelah kiri tadi, dia punya velocity dia adalah V1. Okay, untuk inlet. Tapi bila dia keluar dekat sebelah sini, okay, velocity yang keluar ni, V2 ni, 4 kali ganda daripada V1. So, daripada relationship ni lah kita boleh nampak sebenarnya. Okay, bila air masuk ke dalam pipe yang sempit ni, kita akan nampak velocity dia akan increase. So, kat sini dia punya area dia besar kan. So, bila area dia besar, dia punya velocity dia kecil. Okay, so kalau kat sini area dia kecil, dia punya velocity akan jadi tinggi. Jadi dalam real case, sebenarnya kita sangat susahlah nak ukur velocity dalam pipe ni. Okay, daripada analogi tadi, daripada apa ni, continuity equation, kita boleh nampak relationship antara area dengan velocity. Kalau area dia besar, velocity dia akan rendah. Tapi velocity ni kita susah nak ukur. Dan yang paling common kat pipe flow ni, kita akan ukur dia punya pressure. Sebab tu kita ada alat flow meter kan. So flow meter ni, konsep dia, dia akan ukur pressure different dalam pipe tu. Okay. So kita kena tengok relationship dari segi pressure. So daripada si pressure ni baru kita boleh relate dengan velocity sebenarnya. So kita boleh guna gas law, PV sama dengan PV, ataupun P berkadar songsang dengan velocity. So kalau velocity dia rendah, sebenarnya kita boleh nampak pressure ni sebenarnya akan lebih tinggi. Okay, level manometer ni akan tinggi. So bila sini 1, kita akan level H1 lah. So kat sini, bila flow dia masuk dekat pipe yang sempit, velocity dia akan rendah. Tapi kat kesan dia adalah, dia punya pressure dia akan jadi rendah. Okay. So kita boleh nampak lah dalam eksperimen yang kita buat sebelum ni pun, yang ada venturi dengan orifice tu, memang dekat outlet ni, dia punya manometer dia rendah. Okay. So macam mana kita nak kaitkan? Okay. Kita dah kata dia punya velocity dia makin tinggi. Tapi kita tak dapat ukur. Yang kita boleh ukur sekarang dia punya pressure. So sebab tu nanti kita akan discuss macam mana kita derive Bernoulli equation untuk dapatkan calculation untuk kira velocity.